Halo GP Mania, berikut ini merupakan hasil lengkap sesi latihan bebas MotoGP Prancis 2023 hari ini, beserta jadwal lengkap race MotoGP Prancis 2023. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil lengkap sesi latihan pertama MotoGP Prancis hari ini, Jumat tanggal 12 Mei 2023. Rider Red Bull KTM Jack Miller berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan pertama GP Prancis hari ini, dengan catatan waktu terbaik dalam satu putaran 1 menit 31,449 detik. Untuk posisi kedua tercepat ada rider Monivier 46 Racing Luca Marini, sementara untuk posisi ketiga tercepat diraih rider KTM lainnya Brad Binder. Di posisi keempat ada Johan Zarco, di posisi kelima tercepat Alex Marquez, di posisi keenam Joan Mir, di posisi ketujuh Alex Espargaro, di posisi ke-8 Marco Bezzecchi, di posisi ke-9 Maverick Vinales. Berikut hasil selengkapnya sesi latihan pertama MotoGP Prancis 2023 hari ini. Berikut jadwal lengkap MotoGP Prancis seri kelima, Jumat tanggal 12 Mei 2023. Untuk sesi latihan kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal lengkap MotoGP Prancis seri kelima, Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Untuk sesi latihan bebas MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.10 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi pertama MotoGP akan berlangsung mulai jam 15.50 sampai 16.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi kualifikasi kedua MotoGP akan berlangsung mulai jam 16.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi sprint race MotoGP Prancis akan berlangsung mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Berikut jadwal lengkap MotoGP Prancis seri kelima, Minggu tanggal 14 Mei 2023. Untuk sesi pemanasan MotoGP sebelum balapan utama berlangsung mulai jam 14.45 sampai 14.55 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama MotoGP Prancis akan berlangsung mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.